Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan bagikan cara membuat pizza dough yang mudah banget. Bahan-bahannya adalah 200 gram terigu protein tinggi, 50 gram terigu protein sedang, 10 gram gula pasir, 1 butir kuning telur, 180 ml susu cair, 1/4 sendok teh garam, 5 gram vermipan, dan 20 gram margarin. Masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai merek Cakra, kemudian 50 gram terigu protein sedang, 5 gram vermipan, 10 gram gula pasir, 1 butir kuning telur, 180 gram susu cair yang dingin ya. Kemudian mixer adonan dengan kecepatan sedang. Masukkan 20 gram margarin. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Kemudian mixer hingga kalis elastis selama sekitar 20 menit. Boleh juga diuleni pakai tangan ya. Setelah 20 menit, kita cek jika ditarik menjadi membran seperti ini ya. Itu artinya sudah kalis elastis. Adonannya aku bagi menjadi 3 bagian. Aku timbang kira-kira 154 gram. Boleh juga dibagi 2 sesuai selera aja ya. Kemudian kita bentuk adonan dengan rolling pin. Kita bikin menjadi bulat seperti ini ya. Letakkan adonan di loyang pizza. Aku pakai yang diameter 22 cm. Kemudian rapikan adonan. Untuk pinggirannya, kita potong-potong keju quick melt secara memanjang seperti ini. Kemudian gulung-gulung adonan hingga semua kejunya tertutup. Kemudian potong-potong pinggirannya menjadi 16 bagian. Pastikan di belakangnya tertutup adonan agar kejunya tidak meleleh pada saat di oven.
Kemudian tusuk-tusuk dengan garpu. Kemudian beri topping saus bolognese. Diamkan sekitar 10 menit sambil membuat pizza yang lain. Aku ulangi caranya ya. Pertama, ratakan adonan seperti ini. Kemudian letakkan adonan di atas loyang. Kemudian beri pinggiran keju. Kemudian gulung keju dengan adonan. Kemudian rapikan adonan. Kemudian bagi menjadi 16 potong. Diputar seperti ini, kemudian ditutup bagian belakang kejunya. Tusuk-tusuk dengan garpu. Tambahkan saus bolognese. Kemudian tambahkan smoked beef. Kemudian sosis. Kemudian tambahkan lagi keju di atasnya. Nah, yang terakhir tambahkan mozzarella sesuai selera. Sebelumnya panaskan oven. Setelah oven panas, masukkan pizza. Ini aku langsung panggang dua pizzanya ya. Oven dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit, lanjutkan dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas selama 10 menit. Nah, pizza dough-nya sudah siap untuk disajikan. Rasanya enak banget, gurih, dan recommended banget loh. Nah, pizza ini teksturnya lembut banget dan gak keras biarpun sudah dingin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.